Pemerintah Aceh menggelar upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup atau HLH sedini tahun 2024. Peringatan HLH sebagai semangat menumbuhkan, meningkatkan kesadaran dan juga kepedulian terhadap lingkungan hidup. Rabu 5 Juni 2024 di halaman kantor Gubernur Setda Aceh. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Asisten 2 Setda Aceh, T. Zulkifli yang mewakili PJ Gubernur Aceh dan hadir pula unsur Forkopimda dan sejumlah kepala SKPA. Zulkifli saat membacakan amanat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya menyebutkan sebagaimana tema dari UNEP Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hari Lingkungan Hidup tahun 2024 difokuskan pada kegiatan pemulihan lahan, pengendalian desertifikasi dan juga ketahanan terhadap kekeringan. Dalam presidensi G20 telah dihasilkan adopsi Global Land Restoration inisiatif yang sangat penting mengingat bahwa dunia sedang menghadapi triple planetary krisis yang semakin intens, dan itu adalah krisis perubahan iklim, krisis kerusakan alam dan kehilangan biodiversitas, serta krisis polusi dan limbah.